Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulir Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahdihi wa ahtada bihadihi wa istanna bi sunnati layumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadih Tuan Imam selaku pengacara majlis, pengurusi ahli yang terkuasa Masjid Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 18 Syaban 1444 bersama dengan 11 hari bulan 3, 23, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk berada di rumahnya dan berada dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan persiapan memahami ayat-ayat tentang puasa. Dia panggil tadabbur ataupun ta'ammulat, pemerhatian kita kepada ayat puasa. Jadi para jemaah sekalian, untuk sama-sama kita perhatikan, ana minta supaya jemaah yang ada Quran buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 183-184. Surah Al-Baqarah 183-184. Sama-sama kita tadabbur, kita renung apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang dibincangkan oleh para ulama tentang ayat ini. Apa yang dibincang oleh para ulama tentang ayat yang kita baca ini. Ayat 183 surah Al-Baqarah. Kebetulan juga imam kita tadi pun baca ayat yang sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Apa tujuan puasa itu? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi para jemaah sekalian, ada beberapa perkara pemerhatian yang kita kena perhatikan tentang ayat puasa. Yang pertama, kalau tuan dah buka mushaf tu, tengok ayat puasa dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat berapa tu? Ayat 183. Ayat 183 surah Al-Baqarah. Kemudian dia lanjut pergi surah Al-Baqarah, dia pergi kepada ayat mana? Dia pergi kepada ayat 187. Tengok, dia pergi pada 187. Maknanya ayat puasa ni duduk di satu ayat. Ayat puasa Allah SWT letak di mana? Satu tempat. Tidak macam ayat lain banyak tempat, tapi ayat puasa ni satu tempat je. Jadi para jemaah sekalian, senang untuk memahami, untuk kita tadabur, untuk kita perhatikan. Daripada ayat 183, tuan-tuan tanda, dia pergi sampai kepada ayat 188. Tamat ayat 188, datang pula ayat 189 sehingga ayat 193. Maaf, sehingga ayat 195. Itu ayat tentang peperangan. Waqatilu fi sabilillah. Artinya Allah Ta'ala letak ayat puasa ni satu tempat untuk rekod pada pelajar pencinta ilmu. Kita tanda ayat puasa dalam Quran disebut sebanyak 14 kali. Kalimah as-siyam, kutiba alaikumus-siyam, ada 14 kali. Kemudian Allah SWT sebut ayat puasa ini duduk di mana? Duduk di tempat
yang bersama dengan ayat perang, bermakna puasa berperang dengan nafsu, al-qital berperang dengan orang kafir. Di sini para ulama tadabur, ulama ta'amun, dia perhatikan para jemaah sekalian, apa mereka kata. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya kita perhatikan musuh kita ni ada dua kategori. Musuh kita ada berapa? Ada dua kategori. Yang pertama musuh dalaman. Musuh dalam kita. Siapa dia musuh dalam? Musuh dalam kita iaitulah syaitan, nafsu. Dua lagi kita. Tapi kalau kita tak tangani dia, dia akan lawan kita. Maka nak lawan nafsu, di antara cara yang Allah didik kita lawan nafsu, tak makan. Kita dengan benda lain boleh tahan. Tak ada rumah sendiri boleh sewa rumah. Duduk di rumah sewa sampai ketua. Duduk di kuartas rumah kerajaan sampai pencet, boleh. Tapi makan tak boleh pinjam orang, kita kena makan sendiri. Maknanya nafsu makan tu besar, kedudukan dia pun berat. Maka Allah nak didik kita ialah dengan berpuasa. Tak ada satu ibadat dengan tak makan ini kecuali untuk Allah saja. Orang tak ada bertakarrub nak mendekatkan diri kepada makhluk dengan tak makan, tak ada. Contohnya kita hari ini dipanggil ke istana, kita pergi, kita puasa. Tuanku dah siapkan makanan yang sedap, yang lazat. Tiba-tiba kita kata, maaf, saya puasa. Itu tidak bertakarrub. Taqarrub ila Allah Azza wa Jalla hanya dengan tak makan ini, bila hanya kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Baru ni saya pergi umrah, kita juga maklumkan kepada jemaah, cukur kepala, botakkan kepala ini menjadi suatu ibadat bila dua tempat. Tempat yang pertama, apabila kita mula-mula keluar daripada perut ibu, hari yang ketujuh, yauma sab'ihi, pada hari yang ketujuh itu dicukurnya kepala, imatatul azza, diberinya nama. Ada kata dinamakan dia pada hari tujuh, akikahkan dia. Satu lagi waktu kita beribadat dengan cukur kepala, ketika haji dan umrah. Itu ibadat cukur kepala ni haji umrah. Kalau ada orang dengan sebab menang bola cukur kepala, itu tak masuk. Kalau dia menazar pun tak payah cukur, sebab dia panggil benda lara je tu. Menazar nak berjalan ke Putrajaya, suruh dia naik bas. Itu semua dia panggil lagu, nagu nazar. Yang kita beribadat, bertakarrub dengan tak makan, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada juga dia kata, geng-geng mogok lapar dalam penjara, itu tak masuk, tidak masuk dalam ibadat. Itu masuk dalam kerja buat dia. Maka di akhir ayat Allah Ta'ala sebut, la'allakum tattaqu, satu. Kemudian ayat juga Allah Ta'ala sebut la'allahum. Tengok kenapa dia sebut la'allakum dan juga la'allahum. Di akhir ayat 187, la'allahum yattaqun. Awal ayat la'allakum tattaqun, kata di ulama ta'amul, litu'ti isyarah. Allah Ta'ala nak bagi isyarat bahawa kamu yang menerima syariat Islam ini, puasa itu untuk bertakwa. Kemudian setelah diterangkan ayat tentang puasa, syarat-syaratnya, rukunnya, bagaimana caranya, di akhirnya ayat 187 Allah kata la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka yang telah melalui proses ibadat puasa ini telah menjadi orang yang bertakwa. Maknanya dia panggil al-lamsah al-bayaniyah. Allah SWT ulang balik di awal ayat la'allakum, di akhir ayat puasa la'allahum yattaqun, menunjukkan bahawa objektif, matlamat utama puasa itu ialah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu di ujung ayat, ujung ayat la'allakum tattaqun. Kemudian terus disambung dengan ayat yang kedua, ayat puasa lagi, ayat 184.
ayyaman ma'dudat. Allah kata hanya beberapa hari berbilang-bilang. Kenapa Tuhan tak kata 29 atau 30 hari? Biasanya kalau sebut angka kita rasa banyak. 30 hari. Panjang tu. Lama masa tu. Tapi kalau kata ayyamin ma'dudat, hanya beberapa hari je. Hanya beberapa hari. Kerana itu para ulama ada juga riwayat hadis membahagikan puasa tiga fasah. 10 terawal, 10 yang kedua, 10 yang ketiga. Bagi tiga. Kenapa dia bagi tiga? Sebab supaya manusia ni kalau lah terlepas fasa satu, ada fasa dua. 20 awal tengah masih lagi belum dapat keampunan Allah, kamu ada fasa yang ketiga. 30 berlalu, kamu belum dapat keampunan Allah, ketika itulah datangnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfur rajulin, malu besar mana-mana manusia, hamba-hamba aku ni laki-laki termasuk yang perempuan, dakhala alaihi ramadan, ramadan datang, fansalakha, berlalunya ramadan, falam yughfarlah, dia tidak mendapat keampunan Allah azza wajalla. Maka Allah Taala sebut kepada kita dalam ayat ini, ayyaman ma'dudat, hanya hari yang berbilang-bilang. Berapa hari? Ramadan ni sama ada 29 hari atau 30. Dia tak ada 28, tak ada 31. Yang ada 28 ni bulan Februari. Macam kita tahun lepas, baru ni 28. Nah. Yang ada 31 bulan Ogos dan beberapa bulan lain. Qamari tak ada. Dia ada 29, 30. Maka kata di para ulama balaghah, al-ta'bir, kenapa Allah SWT gunakan perkataan ayyam ma'dudat? Allah tak kata-kata syahran, puasa sebulan. Sebulan ni kita rasa lama. Kalau kata air hari-hari yang berbilang-bilang, sebab Allah Taala nak ringankan perasaan kita. Allah, berapa hari je puasa, bukan lama pun, sehari-sehari-sehari, akhir sekali gaya. Yahudi ketika memperlekehkan bahawa mereka akan masuk neraka, dia kata apa? Lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Alah, kalau masuk neraka beberapa hari je, itu maknanya dia panggil nak memperkecilkan bilangan ayyam ma'dudat. Ma'dudat. Itu dipanggil bahasa, penggunaan bahasa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya, nak bagi dari sudut psikologi supaya kita hamba Allah Taala ni tidak rasa berat, tidak rasa terbeban. Tadi dalam di awal ayat tadi telah kita bincangkan bahawa orang dulu pun dah kena. Seorang tokoh ahli tafsir, At-Tahir Ibn Ashur rahimahullah, dalam tafsir dia kata Allah Ta'ala ta'birkan Ramadan bilangan hari bi ayam. Ayam dia panggil jam'u qillah, banyak menunjukkan sikit, dan juga disifatkan ma'dudat, beberapa bilangan saja, juga jam'u qillah, tanwihan, nak beritahu kepada orang mukallaf, kita mukallaf, bahawa bilangan hari itu sedikit. 30 hari daripada 360 hari. Tak rasa banyak? Tidak rasa banyak. Itu satu dari sudut ilmu psikologi. Jadi kita ni jangan besarkan. Kita kata tuan-tuan, kita semua diwajibkan zakat. Alah, banyak mana zakat? Kalau kita ada 40 juta, zakat 1 juta je. Ha, jadi nampak kecil. Tapi kalau kata harta mungkin zakat banyak, jadi kita rasa besar. Dalam kaedah lain disebut oleh Allah, wala tamnun tastakthir. Kamu jangan mengungkit, jangan bilang, hitung, kamu rasa banyak. Nah. Di sinilah kata di para ulama tadabbur, ulama Islam, dia kata apa? Kalau kita buat kebajikan, jangan dihitung banyak sangat. Bila kita hitung, kata Allah, banyak aku bulan ni, Masya Allah, 1,000 dah sedekah. Budaya kita sedekah setiap kali masuk masjid, setiap kali jumpa orang pakai miskin, setiap kali jumpa orang so, bagi je, tak usah hitung. Kalau gitu kita rasa banyak. Wala tamnun tastakthir. Tapi kalau kita buat salah dengan orang, kita kena ingat.
Kata orang, kita buat baik pada orang dilupakan, dilupai supaya kita tak mengungkit. Tapi ingatlah, kalau kita buat salah dengan orang, kita kena ingat supaya tak berulang. Ingat kata-kata hikmah ni. Mana-mana kebaikan yang kita buat kepada orang kita lupakan. Kenapa? Supaya tak mengungkit. Mana-mana kesalahan yang kita buat kepada orang kita jangan lupa. Kenapa? Supaya tidak diulangi. Kita ni terbalik. Kalau orang buat salah kita tu lah kita ingat. Allah, sekali dia buat baik sepanjang hidup, sekali dia salah, dia ulang waktu lah sepanjang hidup. Kita kata subhanallah. Itu sifat manusia. Baik. Tengok ayat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Baru dia sebut tentang puasa beberapa hari, Allah Taala bagi, dia panggil ayat macam bahasa sekarang, auto line, cross line. Siapa dia sakit atau ala safarin, sedang bermusafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia boleh buka semula, boleh buka puasa dan ganti pada hari lain. Jadi kata di para ulama, hadza bayanun, ini penjelasan tentang rukhsah. Takut tuan-tuan duk mikir panjang fikir, ai kita puasa ni berat ni, kita nak musafir, kalau orang sakit kena puasa macam mana, mati ramai di bulan Ramadan. Rupanya tak ada orang mati ramai di bulan Ramadan, orang mati di luar Ramadan ramai juga. Sebab apa? Sebab faman kana minkum maridan, siapa dia sakit. Tengok ayat di tangan tu, dia tak kata maradan, maridan, mimra yada, maridan. Siapa di kalangan kamu yang betul-betul sakit? Kalau Allah kata maradan, asalkan sakit je boleh buka puasa. Eh, kenapa makan? Ala rasa pening kepala. Kenapa makan? Berjalan tadi selanggar batu, darah berdarah ibu kaki, makan. Gelak. Maridan maknanya betul-betul sakit, tak larat nak puasa. Fa'iddatun fa'aftara fa'iddatun, dia buka puasa dan dia. Maka di sini timbul panjang perbahasan ulama semasa tentang jenis-jenis penyakit yang membatalkan puasa, yang tak batal puasa, yang boleh buka puasa. Kita kena semak balik. Allahumma yu'afina jami'an, Allah Ta'ala selamatkan kita. Banyak penyakit-penyakit baru sekarang ni perlu kepada perubatan siang hari Ramadan. Contohnya, kita perlu kepada injek, pergi hospital kena suntik. Orang yang terlibat dengan apa ni, asma, kadang-kadang dia sesak nafas, dia guna inhaler. Orang yang kena dialisis, bagaimana keadaan mereka? Ini kita rujuklah kepada fatwa masing-masing. Sudah ada jawapan-jawapan yang telah diputuskan oleh para ulama tentang masalah maridan. Siapa orang sakit yang boleh buka puasa? Siapa orang sakit yang tak layak untuk buka puasa? Itu ada ayat dia yang kita kena perhatikan. Bukan semua sakit. Karena Allah Taala sebut maridan maknanya betul-betul sakit. Tapi ada kelonggaran. Rasa sakit buka. Tak ada sampai mati ke diri. Kenapa dia mati? Puasa bulan Ramadan mati. Lah. Ini dia panggil taisir. Yuridullahu bikumul yusra, di akhir ayat Ramadan Allah Taala sebut yuridullahu bikumul yusra, Allah nak kamu senang. Tuhan tak nak kamu susah. Tapi kita boleh buka puasa. Ya, tapi yang menyusahkan kadang-kadang fatwa kita sendiri. Yang menyusahkan benda tak susah, kita susah. Maka jangan. Karena itu anda tengok fatwa peringkat antarabangsa, ulama-ulama Islam ni, mereka telah menyenaraikan perbuatan-perbuatan yang berkait dengan perubatan yang tak patah puasa. Boleh kita injek di siang hari Ramadan, dan banyak lagi lah perkara-perkara yang kita tak sempat masa untuk nak huraikan dalam perbincangan yang ringkas ini. Maka yang kedua, musafir. Orang musafir setakat mana dia boleh buka puasa? Kita musafir zaman kita ini senang ke susah? Musafir zaman kita ini senang, naik kereta ikon,
naik kapal terbang relax, yang tak ada apa, boleh tidur, boleh berehat, sejuk. Tak. Adakah masih lagi peluang berbuka puasa? Seorang tokoh ulama Islam, nama dia Imamul Haramain. Tanda nama ni, Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala, ditanya. Zaman dia tu, bukan zaman kita. Zaman lebuh raya tak, zaman dia. Dia kata, Tuan Syekh, zaman kita sekarang ni banyak dah kemudahan-kemudahan yang diberi. Boleh kena kita ambil, boleh ke ambil rukhsah musafir? Tok Syekh kata apa? Dia kata, musafir itu sendiri menunjukkan kepada kesusahan. Ha, cuma musafir mana yang kita boleh buka puasa? Ada kata dua marhalah, ada kata lebih lagi, ada kata masyakah. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam kitab ilmu panjang. Yang pentingnya orang musafir cuma bukan free, buka berganti, itu masalah. Oh, kalau orang musafir boleh buka puasa kemudian tak ganti, sukalah kita tak? Puasalah kampung ni bulan Ramadan. Mana puan Datuk, mana orang ni? Tak ada musafir. Jadi dekat raya balik, puasa dua hari kat rumah. Tapi Allah Ta'ala apa? Fa'iddatun, ganti pada hari lain. Sekarang ni kita nak tanya tuan-tuan dan khususnya puan-puan yang dipaksa syar'i, uzur syar'i kata orang, kena buka puasa pada bulan Ramadan. Mana senang? Suka tak boleh buka puasa? Suka. Tak apa nak suka, dia kata. Sampai minta nak makan ubat setengah, nak makan pil supaya boleh puasa. Sebab Allah kata fa'iddatun, ada masa lain. Ada juga dalam kuliah wanita, dia tanya, dia kata, ustaz, apa hikmahnya Allah Ta'ala bagi kata wanita ni tak boleh solat tapi tak payah ganti, Allah paksa kita tak puasa tapi kena ganti, kenapa puasa tak payah solat? Sedap juga soalan dia tu. Nah, kita kata puasa berulang hanya setahun sekali. Mungkin dia tinggal seminggu, 10 hari, paling maksima pun dalam fiqh Syafi'i 15 hari ya, tak lebih pada tu. Jadi nak ganti tu kita ada 330 hari lebih lagi depan dia. Boleh tak, boleh gantilah. Mana kalau ganti sebulan satu hari pun dah selesai qada puasa. Tapi kalau solat yaumian setiap hari 5 kali. Jadi kalau bulan ni dia tinggal 10 hari, mana dia kena qada 50 hari, 50 waktu. Bulan depan 50 pula. Ah, benar. Jadi Allah Ta'ala yang maha kaya, rahmat dia kepada hamba dia, kesian belah dia kepada hamba dia, dia tak beri yang berat kepada kita. Supaya apa? Supaya kita buat yang munasabah. Jadi oleh kerana puasa hanya setahun sekali sebulan, tinggal pula 10 hari daripada 300 hari lebih, logik awak, awak ganti puasa. Itu satu jawapan dari sudut syar'i. Satu lagi jawapan dari sudut amali. Ketika tak boleh solat, banyak kerja sebenarnya muslimat itu boleh buat. Waktu inilah kita nak kemah rumah, kain-kain baju anak-anak yang bersaipah tak, tak sempat nak simpan, sibuk nak pergi masjid, sibuk nak solat tentunya. Waktu inilah waktu kita simpan. Ha, dia kata, ustaz, mana tahu kita tak boleh solat, kita uzur. Nah, mood tak bagus, macam-macam dia ada mood, kita kata tak apalah, kembalilah kepada diri masing-masing. Yang penting dari sudut hukum, dari sudut hukum hakamnya, tak boleh kita puasa apabila datangnya keuzuran haid syar'i, ataupun boleh buka puasa bagi orang yang uzur. Maka di sini ada satu perkara yang saya nak sentuh sedikit kepada para jemaah sekalian, iaitulah ayat yang berikutnya. Allah kata apa? Baik, sebelum kita pergi, kata di Syekh Ibnu Asyur rahimahullah, dia kata ayat yang pertama tadi, faman kana minkum maridan, kemudian diulang balik ayat yang akan datang ni, waman kana maridan, kalau siapa dia sakit. Sepatutnya ayat yang kedua tu tempat dia, tapi kenapa diulang awal? Kenapa diberitahu awal tentang sakit ini? Ha, tengok, waman kana, tengok ayat yang kedua, waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun, yang ni faman kana minkum maridan, siapa di kalangan kamu yang sakit. Tapi ayat yang kedua, waman kana maridan, maka di sini kata di para ulama, quddimal isyarah, kenapa Allah Ta'ala sebut cepat supaya orang sakit ni tak mikir, eh aku ni
tak larat ni nak puasa. Bila tak larat apa nak jadi? Boleh mati bulan Ramadan? Lah, Allah kata tak. Fa'iddatun, boleh buka pada hari lain. Maka supaya kita tidak taqarrarahuna, Allah Ta'ala ulang kali yang kedua setelah datangnya ayat puasa syahrul ramadhan allazi unzila bihil quran. Ini dia panggil kesan balik umrah ni, dia jadi batu. Kalau haji kuat lagi dah. Kata Syekh Ibn Asyur rahimahullah, Allah Ta'ala sebut awal-awal supaya orang dengar tak sempat fikir, eh, kalau aku sakit macam mana? Kalau aku musafir macam mana? Nak puasa. Musafir dulu bukan susah, bukan senang macam kita. Maka dijawab dua kali ulang supaya kita tidak berfikir tentang yang pertama. Baik. Maka di sini Allah Ta'ala sambung ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ta'amu masakin, ta'am miskin. Siapa dia mampu? Ah ni, tanda tuan-tuan, ini dipanggil ayat di awal Islam. Siapa dia mampu, dia boleh pilih. Nak puasa ke nak bayar fidyah. Bayar fidyah tu macam mana? Satu hari secupak. Mud dipanggil satu cupak. Sehari secukup kita boleh bayar. Nah, jadi itu peringkat awal lah, dia panggil tadarus. Mana orang yang mampu boleh bayar, orang yang tak mampu kena puasa. Ini dia panggil tadarus fi fardhi shaum. Berperingkatnya Allah Ta'ala fardukan puasa itu secara berperingkat. Supaya apa? Supaya tak rasa berat. Tapi kita kena ingat lah, kita kena ingat apabila datang ayat yang berikutnya faman syahida minkum syahra falyasum, bila mari ayat ni tak ada pilihan lagi. Tak ada lagi saya nak puasa, saya nak bayar, tak ada. Cuma timbul lagi, adakah ayat ini mansukh? Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun, ayat ini mansukh ke tidak? Ada setengah ulama kata mansukh dengan ayat syahrul ramadhan allazi unzila bil quran faman syahida minkum syahra falyasum. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas dia kata tak mansuh. Ayat ini masih terpakai kepada orang tua yang tak larat nak puasa. Ha, dengar ni muslimin dan muslimat, banyak juga soalan ni. Dia kata saya ada ayah, ada atuk, nenek tak larat nak puasa. Kalau dia puasa pun mungkin sampai jam 10 embek, paksa kena makan ubat, paksa kena makan makanan. Maka Ibn Abbas kata ayat ini, ayat fidyah ni, boleh pilih nak puasa dengan nak fidyah ni, masih terpakai kepada orang-orang tua yang tak larat. Orang tua yang tak larat, kita boleh guna lagi ayat ni kepada dia. Sekarang ni dari sudut orang yang sakit, orang tak larat nak puasa, dia boleh bayar fidyah sehari secupak. Secupak ni lebih kurang 700 gram sama kita sekarang ni. Ha, bayar setiap hari. Tapi jangan buat sakit. Ha, saya tak larat ni. Tak jalan sana sini boleh. Nak puasa tak larat? Lah. Jangan tipu diri, jangan tipu Allah Azza wa Jalla. Betul-betul tak larat boleh buka puasa. Dan dia tak payah qada. Dia tak perlu qada lagi, cukup dengan bayar. Cuma bagi kita yang sihat-sihat wal afiat ni, kalaulah tertinggal tadi puasa kerana sakit, kemudian lepas Ramadan kita dah sihat, maka kita kena qada. Kecuali orang yang sakit berterusan. Tanda ada tuan-tuan. Orang yang sakit berterusan macam orang kena strok. Afan Allah wa iyyakum. Allah Taala selamatkan kita, keluarga kita, orang yang kita sayangi daripada penyakit yang berat-berat. Tahu di Ramadan dia sakit. Sakit dia berterusan sampai dia mati. Adakah kita kena fidyah? Kena qada untuk dia? Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam majmu', kitab dia Al-Majmu', dia kata tak payah bayar.
sebab dia tak ada masa untuk qada. Dia tak ada masa untuk qada. Jadi gugurlah, saqata anhu, gugur daripada dia. Nah, tapi ada setengah anak-anak ni dia tak perhati. Tak apalah ustaz, saya bayarlah juga 30 hari bukannya banyak. 30 hari 30 cupok. Satu hari 700 gram. Sebulan baru berapa? Eh? Berapa? 200. Ha, 700 gram kali dengan 30. 200 2000. Jadi berapa? Berapa kapik beras baru? Sikit sangat. Ini bayar. Kita kata itu lebih selamat. Tapi dia suruh syariat begitu. Cuma bila kita nak kira, ustaz-ustaz kita ni, kalau orang mari nak kira fidyah, kena detailkan dulu. Dia ni sakit, ada masa ganti ke tak ada masa ganti? Ada setengah orang tu dah sihat dah, orang sihat walafiat, tapi tak ganti juga. Ha, itu kena. Kita kata alhamdulillah kepada semua sekalian, Islam ni memberi kepada kita kemudahan yang begitu banyak dalam masalah fidyah, dalam masalah. Cuma sekarang ni timbul lagi soalan, tengok dalam ayat ni, kita habiskan ayat dulu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khair. Allah kata faman tatawwa'a khairan. Siapa dia buat suka hati dia yang kebajikan? Ulama kata man zada fil it'am. Sepatutnya Allah Taala sebut kata ta'am miskin, beri makan seorang miskin. Mana secupak beras. Kita bagi berapa? Satu gantang. Bagi orang lain bagi 700 gram, kita bagi 3 kilo contohnya. Tambah lebih. Fahwa khairullah, itu baik. Maka di sini siapa kau orang miskin? Ha, ni. Di sini orang miskin, definisi miskin mengikut dalam ahli tafsir, dia kata man la yajidu syai'an. Siapa dia yang ada pendapatan tapi tak cukup. Tak cukup. Itu dipanggil miskin. Orang fakir lebih rendah daripada miskin. Contohnya orang ni dapat gaji 1000 sebulan, tapi anak dia ada 10. Cukupkah 1000 dengan 10 orang anak? Tak cukup. Maka orang ni berhak untuk menerima fidyah, termasuklah terima zakat, boleh bagi. Tapi kalau miskin lebih teruk, fakir lebih teruk lagi. Jadi setengah ulama dia buat dalil dengan ayat surah Al-Kahfi. Ingat tak? Wa ammas safinah. Kan tuan punya kapal tu hak dipecah oleh Khidir tu, fakanat lima sakin. Dia kata bahtera itu kepunya orang miskin. Dia ada kereta macam kita kena, dia ada kereta private sapu kau buat berteksi bagi kau lah, tapi tak cukup belajar, itu dia panggil miskin. Tapi yang kata fakir itu lebih rendah. Maknanya orang-orang yang kita nak beri fidyah tadi kena pastikan dia tu miskin ataupun dia fakir. Dia miskin atau dia fakir, maka orang tu yang layak menerima fidyah. Tapi Allah kata apa? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Siapa dia beri lebih, lebih baik. Ha, tapi waktu pilihan, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa, itu lebih baik daripada bayar fidyah, lebih baik daripada beri sumbangan ataupun lebih daripada yang kamu buat. Sebab apa? Sebab puasa itulah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya kita lakukan perkara yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah Allah Taala sebut in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu tentang apa? Tentang kelebihan, tentang pahala berpuasa. Puasa sunat saja disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siam yaum fi sabilillah, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa dia berpuasa satu hari je pada jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 70 kharifan anin nar. Allah Taala jauhkan dia 70 tahun daripada api neraka. Mana jauh jarak dia. Kaifa, bagaimana pula dengan puasa Ramadan yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla yang menjadi rukun Islam. Jadi kita kata tentulah lebih besar pahala. Macam kelebihan solat sunat fajar. Solat sunat fajar, apa kelebihan dia? Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia di isi kandungan. Itu sunat. Bagaimana pula dengan fardu fajar? Tentu sudah tentu lebih besar
Dalam hadis Nabi kata, "Man shalla al-fajr fa huwa fi zimmatillah." Siapa dia solat fajar, maka dia duduk di bawah zimmah, di bawah tanggungan, di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata kalau yang sunat sesuatu, yang wajib tentu lebih besar. Nah, namun begitu para jemaah sekalian, ayat ini tidak jadi pilihan lagi setelah datangnya ayat Syahrul Ramadan allazi unzila bihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita tak boleh masuk ayat ini kerana masa sudah tamat. Kita tangguhkan kepada siri yang akan datang insya-Allah. Baik, apa yang saya nak simpulkan para jemaah sekalian, iaitulah tentang tanggungjawab kita. Bila mari bulan Ramadan, tadi timbul soalan beberapa ahli yang terkuasa masjid ditanya, mana kita nak antara tadarus Quran dengan tadabur Quran bulan Ramadan? Kita kata eloknya dikembar dua-dua. Tetapi tadarus mesti ada perancangan. Paling tidak kita kena khatam Quran sekali di bulan Ramadan. Tadabur, tafsir, kalau boleh ada, kita kena ada. Oh, dia kata, "Ustaz, kita baik tadabur daripada..." Tadabur pun tak habis juga. Kalau setakat sebulan satu ayat, baru 30 ayat. Tapi Ramadan ini musim khairat, musim dia panggil Syahrul Quran, yang kita nak memperbanyakkan baca Quran, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah SWT anugerahkan kita musim yang besar, masa yang amat berharga, masa yang amat berguna ini adalah kita isikannya dengan sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Karena itu insyaAllah nanti lepas azan ni kita akan bagi beberapa tip sebagaimana yang disebut dalam tajuk kita ini, persiapan menyambut Ramadan insyaAllah ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, maknanya bila kita kata nak bersiap nak sambut Ramadan, Ramadan ni ada musim kebajikan, musim khairat yang Allah Ta'ala buka luah pintu kebaikan padanya. Sebab apa? Sebab syaitan-syaitan diikat, syaitan-syaitan yang nakal-nakal, jin-jin yang nakal dibelenggu. Yang ada depan kitanya kembali kepada tadi. Di awal ayat kita kata, kenapa ayat puasa duduk sekali dengan ayat jihad? Kenapa? Sebab puasa dan didik nafsu, jihad lawan kafir, musuh menentang Islam lebih besar. Tapi jangan pandai lekeh. Alah, lawan nafsu pun kalah juga. Lawan nafsu pun takut juga. Kita kata orang yang boleh lawan nafsu, dia juga orang yang boleh pergi berjihad fisabilillah insya-Allah. Setakat itu dulu untuk tadabbur pada ayat 184 yang kita bincangkan ini insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.